Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, selamat malam. Okey, so hari ni kita punya topik is kita just nak ceritakan jenis-jenis plan takaful. Okey, sebab kalau kita tengok plan takaful ni sebenarnya yang plan takaful yang kita ada hari ni kan, sebenarnya bukan daripada dulu macam tu. Okay. And so maybe kita boleh share sikit tentang dia punya evolusi plan takaful ni, and also beberapa jenis dan jenis yang macam mana yang sesuai dengan setiap kegunaan dia lah. Okay. Sebab different orang akan perlukan different. Saya rasa macam ni, bagus kalau saya terangkan sikit lah, sebersedikit sejarah macam mana plan takaful tu berevolusi. Okay. Daripada awal. Sebab kalau kita tengok, dia sebenarnya plan takaful ni pada saya memang sangat dinamik kan. Okay. Dulu dengan sekarang memang sangat berbeza. Jadi saya rasa bagus kalau untuk public ni kan, ataupun ejen-ejen baru ke, ataupun orang-orang yang mungkin nak tahu pasal takaful ni, dia tahu konsep asas takaful daripada mana, supaya dia dapat membantu dalam proses kalau orang tu nak memilih plan takaful sesuai. So dia boleh dapat better decision lah. Yes. Okay. So jap. Okay, saya sebenarnya kalau nak tahu jenis-jenis takaful ni, kalau saya boleh bayangkan macam kita ada menu lah, ataupun ada makanan atas meja kan. Okay, sebaik dah makan. Kalau tak, gambar-gambar tu dia agak menggiurkan juga. Contoh macam kita ada apa ni, ada nasi goreng, udang, ada ikan goreng, ada telur masin, ada ikan, ada masak macam-macam lah ni. So dia sebenarnya macam itulah takaful sebenarnya. Dia macam-macam menu dalam tu. Jadi bergantung kepada kita macam mana kita bagaimana kita nak pilih lah. Nak ambil semua boleh, nak ambil satu dua je pun boleh, nak ambil semua pun boleh, nak ambil nasi je pun boleh. Okay. Nak ambil lauk saja pun boleh. Ada yang jenis memang you tak boleh ambil lauk tanpa ambil nasi. Tu konsep dia, ambil lauk tanpa ambil nasi. Nasi tu dia punya base dia. You tak boleh ambil lauk je. Betul. You mesti kena ambil lauk, at least nasi sikit dengan lauk. Okay. So saya akan terangkan sedikit apa ni, satu persatu lah. Okay. Alright. Pertama sekali kita go for kita panggil whole life punya apa ni? Okey. Ataupun kita go through apa ni, jenis-jenis ataupun kategori insurans. Saya rasa kita buat pengenalan dulu. Okey. Pengenalan kategori insurans dulu. Okey. Okey. Sebab ramai orang confuse. Contoh. Insurans kereta dengan insurans life insurance. Okey. Sebab saya punya pengalaman lah, pasal pengalaman bila apa kita buat promotion ke, ataupun kita apa panggil awareness, buat awareness for campaign ke peti kan, kita tanya, "Bang, assalamualaikum bang, abang dah ada insurans dah?" Dulu mula-mula saya sebelum takaful ada kan, tahun berapa tu? Tahun 2003-2004. Masa tu takaful dah ada, tapi masa tu Prudential BSN belum ada lagi. Okay. Prudential BSN dapat lisen tahun 2006. Okay. Jadi dia orang kata, "Oh, saya dah ada dah. Oh, dah ada insurans." Betul tak saya tanya apa? Dia cakap insurans kereta. Insurans kereta. Okey. Insurans kereta. So, kat situ sebenarnya saya dapat tahu, saya ataupun saya dapat faham bahawa orang sebenarnya dia masih tak berapa faham pasal kategori jenis-jenis insurans. Yes. Dia ingat ada insurans ke tak? Dah insurans ada. Tu insurans kereta, insurans rumah, itu jelah yang dia. Jadi saya ingin apa kita panggil nak fahamkan kategori insurans dulu. Okay. Right? So kategori insurans ada dua kan, insurans hayat, insurans am dengan insurans hayat. Okay. So ini antara yang kategori besar dulu. Lepas tu kemudian apa yang kita nak kongsikan sebenarnya adalah lebih pada insurans hayat. Okay. Insurans am ni sebenarnya dia cover apa? Dia cover contoh dia cover kereta, rumah, dia cover like macam projek, travel insurance. Okay. So dia bukan cover diri orang tu. Tapi ada juga yang under takaful am, dia cover accident, personal accident. Orang contoh
personal accident, ataupun group punya personal benefit. Accident. So itu anda kita cover am. Okay. Ataupun anda insurans am. Insurans hayat ni dia lebih spesifik. Ataupun dulu orang cakap life insurance lah. Life insurance dia cover mati, kematian, sakit kritikal, apa tu, medical, simpanan. Okay. Tapi sebenarnya kalau ikutkan sebelum, kalau ikutkan sekarang ni, dia punya produk memang dah canggih dah. Dah compare banyak dengan dulu lah, daripada 2006 dulu. Compare dulu, dia sebenarnya even insurans hayat dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Kalau kita nak ambil contoh macam life insurance, kan, dia yang cover kematian, you kena ambil satu polisi. Oh. Okay. Kemudian you nak ambil simpanan punya plan, you kena ambil plan simpanan, another plan. Oh, so dia separate polisi lah. You nak ambil apa lagi? You nak ambil plan medical, you kena ambil plan lain. Okay. You nak ambil accident, kena ambil polisi lain. Jadi seorang mungkin ambil 5-6 polisi untuk cover macam-macam coverage. Okay. Lepas tu semudahnya kalau life insurance apa ni, saya cakap tadi yang jenis-jenis tu, life insurance tu dia terbahagi pada tiga yang utama lah, iaitu whole life ni dia cover apa? Dia cover insurans hayat, dia cover kematian, lumpuh, lumpuh kekal keseluruhan. Kenapa dipanggil whole life tu? Sebab coverage dia sepanjang hayat. Sepanjang hayat. So 100 tahun lah kita cover tu. Basically sampai 100 tahun lah. Okay. Dan itu dari segi apa ni, whole life lah. Satu lagi kita panggil plan tu, nama dia adalah endowment plan. So endowment plan ni sebenarnya adalah plan simpanan. Okay. So plan simpanan maksudnya dia hanya cover kematian ada tapi sikit je. Tapi lebih kepada simpanan. So apa beza whole life dengan endowment? Dia punya, pertama sekali, dia punya coverage kematian, whole life akan lebih tinggi. Okay, okay. Dia punya masa panjang, whole life panjang. Lepas tu pula dia punya cash value sikit. Cash value dia sikit. Itu whole life. Itu untuk whole life lah. Instead, kalau kita compare dengan endowment ni dia more fokus pada simpanan. So coverage kalau berlaku kematian tu sikit lah. Coverage sikit. Tapi bayar mahal. Sebab untuk sebab investment. Sebab untuk dia tadi simpanan. Dia simpanan. Okay. Specialnya plan simpanan ni, dia punya coverage tu dia dijamin. Dijamin. Maksudnya dia, kita panggil apa? Katakanlah sum cover tu RM50,000. Okay. So you bayar. Mm-hmm. Okay, meninggal dunia dapat RM50,000 plus dengan cash value yang ada lah. Lama dengan cash value. Okay, kalau tak meninggal dunia Dekat hujung tu dapat RM50,000. Sebab tu plan endowment ni biasanya memang digunakan antaranya adalah untuk persaraan ataupun pendidikan. Contoh macam orang tu target macam, okay, 20 tahun lagi anak dia umur 18 ke 19 dia nak ada RM50,000. So dia mula simpan lah. So maksudnya kalau dia berlaku kematian, sepanjang masa dia nak simpan tu tak cukup lagi RM50,000, dia akan dapat RM50,000. And katalah dia hidup sampai anak dia umur 18 tu, pun dia akan dapat RM50,000. Yes. Okay. Alright. So that one is endowment lah. Endowment. Okay, what about another one? For example macam term. Okay, term pula ni dia satu lagi. Okay, dia tadi ada tiga, whole life, endowment dengan term. Okay. Term ni kita panggil pelan bertempuh lah. Biasanya kita boleh ambil ikut masa dia. Okay. Pendek, panjang, tu pula lah. Depends pada keperluan individu tu lah. Contoh macam orang tu dia mungkin boleh ambil setahun dia. Oh, setahun pun ada? Setahun boleh. Contoh dia ambil coverage setahun. Contoh macam travel insurance, kan, dia ambil berapa bulan. Tu dah punya term tu. Ada tempoh-tempoh okay. Term tu. 10 tahun, 15 tahun. Tapi whole life, macam tadi whole life, tak boleh. Whole life dia macam, you ambil dia terus 100 tahun. So dia tak boleh, kita tak boleh pilih lah dia tak nak matang tu bila. Tak boleh. Okay. So kalau macam term ni, kita boleh
pilih based on keperluan semasa tu lah. Yes, endowment pun sama. Endowment pun kita boleh pilih dia punya berapa lama kita nak, dia nak berapa lama kita nak simpan. Kita nak simpan lah. Okay. Okay. Ya, so ni term dia punya basically term ni dia cover, ada ada juga term yang cover kematian, ada cover yang cover lumpuh, kemalangan, ada cover sakit fizikal, lain ada cover juga medical. So basically yang term ni dia murah. Okay. Jadi murah kadang-kadang orang ambil because of dia murah lah. Dan biasanya term ni memang duit burn. Tak ada, tak ada cash value. Tak ada cash value lah. So maksudnya apa yang kita bayar tu kalau ada claim adalah, tapi kalau by the end of the term tadi tu kalau tak ada apa-apa memang habislah. Yes. Alright. Okay. So yang tu kita cerita pasal pasal term lah. Okay. Okay. So and bila kita, yang antara plan-plan yang terbaru ni is investment linked plan. Okay. Okay. What about investment linked plan? Apa beza dia dengan plan-plan yang contoh macam term, endowment yang tadi tu? So apa beza investment linked plan? Okay. Investment linked plan ni sebenarnya dia dia digabungkan. Okay. Digabungkan antara tiga-tiga tu. Endowment, whole life dengan term digabungkan plus dimasukkan satu elemen pelaburan. Okey. So maksudnya dia, kalau you nak faham senang sini. Katalah duit duit apa? Duit tu dimasukkan dalam katakanlah orang tu bayar duit insurans ataupun yang investment link ni. Duit tu dibagi akan pecah dua. Okey. Satu duit tu untuk bagi protection, satu lagi bagi ke investment. Okey. Nak bagi faham senanglah. Okay. Secara teknikal dia lebih daripada itulah. Okey. Secara secara basic secara dia basic nak bagi orang lain faham, layman term bagi dua. Satu pergi ke protection, satu lagi ke investment. So investment ni dia beli, dipecah, dipecahkan jadi unit. Okay. So dia beli unit-unit, dia macam unit trust lah. So dia akan bergantung kepada market performance, market performance lah. Tu naik, tu naik, tu naik. Okay, dan dia, dan pada saya kan, ada orang dulu bila dia suka ke plan investment ni because of dengar perkataan investment tu. Tapi pada saya yang saya dah experience 17 tahun ni, it is not about the investment. Memang peluang untuk dapatkan return lebih tinggi, lebih baik daripada, daripada plan endowment. Tapi pada saya adalah features investment link tu sendiri. Sebab untuk plan-plan endowment, whole life dengan term tadi tu, once kalau kita dah, let's say macam kita dah sign up, okay, dia tak boleh, dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah, dia fix. So kita tak boleh tambah coverage. Tak boleh tambah coverage, tak boleh ubah dia punya tak amount. Ada partial withdrawal. Tak boleh keluarkan duit. Tak boleh, dia tunggu tunggu matured baru boleh keluarkan duit. Kalau tidak, kena surrender lah. Okay. So kalau investment link ni dia beri, dia beri flexibility. Flexibility. Dan pada saya itulah sebenarnya keistimewaan investment link. It is not about the investment tu. Sebenarnya kalau ikutkan protection, takaful atau insurance ni for protection. Betul. Bukan for investment. Sebab kalau investment banyak lagi financial. Tapi kenapa kenapa di attach dengan investment ni kan, dengan dengan ciri-ciri investment ni untuk memudahkan ke apa flexibility ni lah. Because bila duit tu dia pergi ke pecahkan pergi ke investment kan, investment ada, ada turun ada naik lah. Jadi potential untuk dapat return lebih tinggi. Jadi company boleh play around dengan dia punya risiko sebab lebih tinggi. Okay. Dan untuk customer pula sebenarnya plan investment ini pada saya sangat bagus sebab katakanlah macam mula dia mampu mungkin 100.5. Mula-mula sekali dia habis belajar, graduate, dia kerja, dia mampu 100.5. Jadi first salary tu cuma mampu dalam 100.5. Yes. Lepas tu nanti bila dia katalah umur dia meningkat, dia nak upgrade. Dia boleh upgrade. Dia tak perlu, tak perlu beli polisi lain. Betul. Sebab setiap polisi tu dia ada, kita panggil polisi fee. Dia macam charges dia lah. Charges kalau kita beli banyak-banyak polisi dalam RM60 setiap polisi tu kena charge. Tapi kalau macam gunakan investment link polisi ni, kita dah beli satu polisi, kita upgrade charge, so dia charge satu polisi je, satu satu polisi je. That's how. Itu serba sedikit lah. Kalau kalau nak tahu lebih lanjut dah macam jadi agent pula. Tapi ni kita lebih kepada nak fahamkan evolusi kan, ataupun perkembangan insurans ataupun takaful ni. Itu ini secara konsep pasal insurans. Lepas tu barulah kita bila cinta, bila orang dah start nakkan yang Islamik punya punya ni kan, bila ada fatwa kata insurans haram. So orang Islam apa pilihan yang ada? So pergi, jadi jadi company company yang syariah compliant ni dia come out dengan takaful punya
produk. Dan kemudian bank negara pun keluarkan license. Kan? Yes. Sekarang ni ada, kalau tak silap saya, under bank negara ada 15 company Takaful yang berdaftar. Okay. So dari situ bila company banyak, so macam-macam lah lagi company, macam-macam apa, produk, lah keluar. Produk keluar. So yes, jadi lagi lebih kompetitif, lebih pelbagai, lebih luas, which is good, bagus untuk orang ramai pengguna lah, sebab dia banyak pilihan. Yes. Jadi dia banyak, bila banyak pilihan dia boleh pilih mana satu yang paling bagus lah. Okay. So sebut pasal takaful pula ni, sebenarnya ada satu lagi bukan? Ada satu lagi kita punya plan, iaitu hybrid. Hybrid ni saya nak cakap dia mula keluar mungkin dalam 3-4 tahun lepas ke, ataupun 5-6 tahun lepas lah. Dalam 3-4 tahun lepas. Dalam 3-4 tahun lepas. Dia bermula daripada bila orang nampak bahawa investment link ni pula, bila masa-masa mula-mula launch investment link tu, ramai yang pergi investment link. Kan? Okay. Khususnya macam Prudential memang paling kita panggil dia punya produk main dia adalah investment link. Investment link lah pada masa tu. Tapi sampai satu masa bila orang nampak kelemahan investment link ni dekat mana tu? Dia punya bila performance drop lah. Bila fund performance teruk, yes. Menyebabkan kita panggil dia punya calculation tu dia jadi maksudnya return tu tak, return tak bagus lah. Sepatutnya lah return tu cover tabarut charges ke atau issue charges. Yes. Tapi bila start kita panggil fund performance tu teruk, ekonomi teruk, semua everything. So jadi company terpaksa fikir macam mana nak bagi protection tu lebih secure. Kalau tidak nanti bila fund drop, walaupun kita bayar every month up to date, takut-takut boleh jadi lapse. Matilah polisi tu. Walaupun kita bayar up to date. Tu risikonya investment link. Investment link. Jadi kalau macam yang tradisional pula, yang ataupun yang saya cakap tadi tu, yang whole life ke endowment ke term tu, dia tak macam tu. Selagi bayar, dia akan dia akan enforce lah. Enforce. Okay. So hybrid ni dia combine lah. Dia combine kan kita panggil insurance yang berkaitan pelaburan dengan traditional plan. Traditional plan tadi itulah saya cakap. Yang tiga benda tadi tu. Endowment, whole life, dengan term. Okay. So, macam itulah dia punya cerita dia. So, tu sebesar sikit pasal insurance punya evolusi. Evolusi lah. Okay. So, next is, tadi kita cerita pasal insurance. And our topic sebenarnya is pasal takaful. Okay. So, kita just nak ulas sikit. Share sikit pasal takaful am. And also, takaful keluarga. Okay, takaful am dengan takaful keluarga. Takaful am dengan takaful keluarga. Jadi kalau kita boleh tengok yang previous punya kita panggil apa slide tadi, sama. Insurans am, insurans keluarga, insurans am dengan insurans hayat. Okay, takaful am dengan takaful keluarga. Dia tak boleh pakai takaful hayat sebab kalau ikutkan konsep dia, nyawa ni kan dulu kan dia cakap life insurance refer to insurans nyawa. So bila sebut nyawa ni tak boleh, dia tak syariah aku pelayan sebab insurans nyawa tak ada harga. Okey. Jadi diubah jadi takaful keluarga. So kalau takaful keluarga tu sebenarnya refer kepada life insurance lah sebenarnya. Bukan tapi, kata plan keluarga lah, bukan. Sebab biasa orang yang silap. Kan dia kata, "Oh ni takaful keluarga, ni family plan ke?" Bukan. Nama tu nama takaful tu adalah takaful keluarga. Maksudnya takaful untuk orang, untuk keluarga lah. Okey. So tu je kan untuk jenis-jenis takaful. Okay. So basically itulah jenis-jenis takaful. And kita boleh nampak tadi there are differences between every jenis-jenis takaful tu. Okay, so nak pilih yang mana satu? Contohlah katalah orang tu baru terfikir nak ambil kan, so yang mana satu yang paling sesuai untuk dia sign up? Okay, pertama sekali sebut pasal mana satu sesuai ni, kita tak boleh nak generalize, dia mesti kita panggil bergantung kepada individu. Jadi bahasa simple dia adalah one solution doesn't fit all. Maksudnya satu benda ni tak boleh pakai untuk semua orang. So sebab bergantung kepada risiko
dan keperluan kita panggil need base lah. Need base selling lah. Need base maksudnya keperluan asas orang tu. Kan? Kadang-kadang orang tu nak ambil insurance atau takaful because of dia nak cover medical. Kadang-kadang orang ambil takaful because of nak cover sakit kritikal. Sakit kritikal. Kadang-kadang orang nak ambil takaful tu sebab nak cover hutang dia. Kadang-kadang orang ambil takaful tu sebab nak cover dia punya risiko dari segi bisnes dia. Okay. So jadi jenis yang macam mana, apa coverage, apa plan, apa bergantung kepada keperluan, okay, individu tu. So sekarang ni sebenarnya sepatutnya proses untuk propose apa tu pun ambil plan takaful ni, sebenarnya sebelum kita nak ambil pilih produk mana, kita kena buat kita panggil sedikit assessment. Okay. So assessment dari segi apa? Dari segi risiko lah. Kita betul. Panggil risk assessment. Contoh, kita buat satu contoh risk assessment. Okey, katakanlah seorang lelaki, lelaki bujang. Bujang. So katakanlah dia baru grad, baru kerja. So plan yang macam ni yang paling sesuai. So kalau you tanya saya, pertama sekali of course ada orang dia kata medical, kalau company ada provide medical, dia tak ambil medical personal. Okay. Tapi saya personally, regardless company tu ada company bagi ke, bagi tak bagi ke, tak ada ke, tetap perlu ambil medical card personal. Alright. Okay. Reason why? Sebab kita tak tahu bila berapa lama kita dengan company dengan tu. Company tu. And katalah kita tukar company, kita tak tahu company yang baru tu akan ada bagi ke, tak bagi ke. Itu okey lagi berat. Kan? Yang sebenarnya yang paling kritikal sebenarnya adalah bila you dah sakit. Yes. Kalau contohlah you tak ambil sekarang kan. Okay, tiba-tiba tak sakit, you jump company lain, company lain tak ada. Kami satu lagi tu tak ada cover medical, cover benefit, you boleh sign up. Tapi what if kalau dah sakit? Yes. Dah sakit, tiba-tiba nak jump kami satu lagi, kami satu lagi tak buat provide medical card. Provide medical card. Lepas tu so, you pula nak sign up. Nak sign up. So masa tu memang jadi lah satu cabaran. Itu yang kadang-kadang ramai orang marah dengan takaful ni, kata ambil takaful Islamik lah kan, tolong menolong, kata konsep tolong menolong, tapi tak tolong pun kan. Dah sakit pun nak tolong. Sebelum kita nak tolong orang, kita tolong diri sendiri dulu. Okay. So sama juga actually saya pun ada experience yang macam tu. Ada orang dia luahkan perasaan tak puas hati tu lah. So masa tu kita orang buka booth dekat World of Private Hospitals dekat Shah Alam lah. So tengah dekat booth tu bagi flyers, kita buat roadshow kan. So ada seorang pakcik ni lah, saya anggap umur dia dalam 50 lebih macam tu. So dia duduk, jarum kat tangan tak jabut lagi. Kan? Lepas tu dia tanya, ni plan ni macam mana, macam mana. So kita explain lah. And dia kata dia dah sakit, so sakit tu boleh cover ke, tak boleh cover ke. So kita orang cakap normally, normal practice, sakit yang sedia ada tu memang tak cover lah. Lepas tu dia bangun dia marah. takaful ni bukan sepatutnya bantu orang ke, ni sepatutnya Islamik ni. So macam takpelah, kita diam je lah. Sebab daripada kita bergaduh dengan dia, kita diam. Kita yang faham. Bila kita yang faham, jadi kita kena lebih rational lah. Okay. Yes. Sebut pasal tadi ya, berbalik pada pasal risk assessment tadi, saya cerita pasal apa katalah bujang. Kan bujang, apa yang perlu? Kalau tanya saya, pertama sekali, of course yang paling basic adalah life dia punya coverage untuk kematian dengan lumpuh lah. Itu nombor satu. Nombor dua, apa lagi? Medical. Nombor tiga mungkin sakit kritikal. Kalau mampu untuk dapatkan full coverage dengan ikut dia punya keperluan, contoh macam untuk kematian, ambil 10 kali ganda daripada annual income. Okay. Sebagai contoh, sebagai kadang orang tak faham 10 kali annual income tu macam mana. So saya bagi contoh lah, katalah annual income sebulan RM3,000, setahun RM36,000, so 10 tahun RM360,000. So that is the calculation lah. Asas, kena asas. Dia punya base point untuk, okay, macam nasi tadi lah. Macam nasi. Okay. Tapi kalau katakanlah orang tu contohlah baru graduate, you tahu lah sekarang ni graduate gaji berapa kan. Kalau nak ambil banyak macam tu pula, nanti tak boleh ambil benefit yang lain. Benefit lain ataupun dia mungkin sampai tak boleh nak saving pula. Jadi tak praktikal pula, secara praktikalnya tu tak bagus pula. Okay. Jadi dia mungkin ambil asas dulu, mungkin ambil kematian mungkin dalam RM30,000 ke RM40,000 ke RM50,000 ke, sakit kritikal mungkin dalam RM30,000 ke, lepas tu medical mungkin ambil yang asas punya. Kan bilik mungkin 100 atau 200. So sekarang ni senang, coverage
Tak macam dulu. Dulu ada annual limit dengan lifetime limit. Sekarang kebanyakan company buat lifetime limit, apa, annual limit, limit tak, ada, tak ada lifetime limit. And annual limit pula besar. Annual limit pula sekarang ni besar, kata 100 ribu. Ada sampai boleh 7 juta lagi. So dia, dia orang kata depend kepada keperluan orang masa tu. Tapi saya sarankan, kan, saya sarankan kalau ikut sekarang ni market, kan, kalau ikutkan rule of thumb, dia ambil 10% daripada gaji untuk protection. Tapi saya punya pengalaman lah sekarang ni, dengan cost living yang tinggi, harga barang naik, kalau you ambil, boleh ambil 5-7% pun, good enough, good enough. Because pada saya, pengalaman saya, it is not about coverage yang besar, tapi lebih kepada you punya kemampuan untuk bayar, bayar secara konsisten. Yes. Sebab saya banyak aje, kan, orang ambil, lepas tu tiba-tiba lepas 5-6 bulan, kan, 7 bulan, 8 bulan, tiba-tiba tak, tak mampu nak bayar. Bila tak mampu nak bayar, dia stop. Bila stop, coverage tak ada. Coverage tak ada, so, apa-apa point, jadi. Nah, so apa point you ada? Case value itu? Pun basically masa tu boleh kata zero je lah. Memang tak ada lah. Okay. So, so dia tak dapat apa-apa pun. Itu contoh kalau macam apa, kita panggil untuk bujang. So kalau macam untuk yang berkahwin pula mungkin berbeza. Mungkin berkahwin, mungkin keperluan untuk medical, dia rasa kalau mampu, okey lah ambil semua. Ni cerita pasal orang yang tak yang ada kemampuan ada ataupun financial constraint. Limited resources. Sebab kalau boleh kita nak setiap orang kat Malaysia ni, kan, semua ada, ada protection. Okey. Kalau orang tu mampu, yang cerita mampu, kalau mampu tak cerita lah, kan, pasal ni ambil jelah apa-apa yang dia nak ambil, kan. Tapi kalau limited resources, normally memang kena kena bajet-bajet lah. So tengok keutamaan, tengok risiko yang lebih tinggi macam mana. Contoh macam dah berkahwin. Kalau berkahwin, maksudnya income replacement tu lebih, lebih utama daripada utama medical. Daripada medical. Sebab, contoh kan, kalau kata meninggal dunia, you ada plan medical macam mana pun, meninggal dunia, you tak boleh convert medical tak card tu. Tak boleh pakai medical card tu untuk beli, jadi credit card. Jadi credit card. So, kalau kalau katakanlah perlu juga medical, you boleh, at least boleh pergi government hospital lah, kan. Memanglah mungkin kena queue ke apa itu. Tapi tak still ada option. Still instead ada option. Of kalau kita meninggal, waris tak ada option. Yes. Melainkan untuk hadap je lah. Tapi itulah yang jadi kita jadi kesian. Yes. Yang terpaksa kadang-kadang keluar dekat paper, minta derma, minta sedekah. So, kalau boleh kita, bila nak ambil plan, satu plan tu, kena fahamkan pertama sekali risiko. Risiko, lepas tu bajet. Dan adjust lah. Okay. Cuma, satu lagi, saya juga nampak juga kadang-kadang orang kata, dia kata bajet dekat insurans kecil, kan, tak ada duit lah semua everything. Tapi lifestyle dia pula hebat, dahsyat. So dia punya makan kat luar, dia punya travel, kan. Sebab sekarang ni orang belum belum berlumba, kan. Memang betul kadang-kadang ada orang cakap, saya backpacker, berapa backpacker apa ni, backpacker saya pergi pergi apa, overseas backpacking je, kan. Murah lah semua everything. Tapi kalau murah-murah pun, kalau pergi pergi overseas, busuk-busuk 1,000, 1,500 atau 2,000 mesti, mesti ticket flight je dah berapa, ticket flight je. Jadi jangan kata macam pergi travel tu memang bagus lah, kan. Saya tak nafikan, tapi keutamaan sebenarnya takaful tu lebih utama. So kalau ada duit lebih, baru you pergi, pergi. Dia sebenarnya benda-benda yang, yang dia bergantung pada awareness, betul tak? Sebab so tu, maksudnya kalau orang tu rasa travel tu lagi penting, so dia akan pergi travel lah. Tapi kalau orang tu kata insurance tu lagi penting, kan, so memang dia akan allocate lah some. Dia tengok macam macam saya selalu sebut lah, macam macam mana kita priority, kan. Sebab sumber ni akan mengalir ikut kita punya priority. You punya duit, you punya masa, you punya energy, semua akan mengalir ikut priority. Katakanlah you punya priority adalah takaful, kita akan pasti akan allocate duit sikit untuk takaful. Kalau kita punya priority memang pergi untuk travel, then akan pergi ke travel. Itu je. Cuma bagus kalau boleh utamakan mana yang penting dululah. Sebab kalau katalah you pergi overseas pun, kan, kena dia ambil travel insurance juga. Sebab berapa banyak kes yang landing je tiba-tiba kena stroke. Yes. Kan? Lepas tu stranded kat sana. Accident lah, stranded kat sana. So nak tak nak kena kena bayar, habiskan bayar bil kat sana dulu, then baru boleh balik. So balik. Benda-benda macam ni patutnya kita take note lebih awal. Dan sebab tu saya buat program-program macam ni, live macam ni, kan, supaya just to share lebih kepada awareness, awareness lah, bagi awareness, kan? Okay, sebab saya pun ada seorang client, dia ambil, actually he is one of my first client lah, masa
masa zaman part time dulu. And sampai hari ni memang memang sangat-sangat risau kalau sebulan pun dah tak dapat tolak. Okay. Sebab dia memang sangat-sangat pentingkan, concern pasal takaful, concern pasal takaful, sebab dia pun memang rasa benda tu sangat-sangat penting. Betul. Especially those yang dah pernah claim lah. So dia memang rasalah benda tu betapa sebab, penting. Sebab tu pada saya tak semestinya orang tu highly educated. Then dia memang automatic dia ada tak apa ni protection punya awareness, tak, tak semestinya. Dan tak juga orang tu yang mungkin dia punya belajar education dia tak tak tinggi, dia tak tak aware. Dan sebab saya cakap betul-betul kan, saya ada klien kan, dia sebenarnya adalah foreigner kan, Indonesian. Husband dia IC Merah, wife dia masih pakai pasport lagi. Tapi sebab duduk dekat sini dah lama, dah 10 tahun, so dia boleh ambil lah. Dan anak-anak dia semua adalah pemegang polisi Amerika Kat kan, ada 3-4 orang kan. Total satu family ambil dekat RM600. Okay, okay. RM600. Saya mula-mula saya tanya dia kan, abang kerja apa? Dia kata dia jual roti canai, dia tebal roti canai. So dia tebal roti canai, gaji dia dalam RM3,500, RM4,000 lah lebih kurang sebulan. Wife dia tak kerja, wife dia tolong apa ni, tolong prepare kan ni, dia menjaga, maksudnya dia tumpang kedai orang untuk tebal roti canai, tebal roti canai, tapi roti canai dia lah. Tapi dia bayar sewa kat tempat, sewa tapak lah, sebab kedai tu bukan dia punya. Okay. Okay. So sebulan kata roughly RM4,000-RM5,000. So tolak modal semua everything mungkin bersih dalam RM3,500-RM4,000. Tapi saya nampak dia bayar sebulan dekat RM600. Okay. Dia duduk rumah flat. Dia beli kereta pun kereta Proton Iswara cash. Kan harga RM5,000-RM6,000 beli cash. So dia bukan masalah you ada duit, you pegawai besar ke everything kan. Even you mungkin engineer ke doktor ke everything kan. You rasa macam baru nak ada awareness insurance ni, tak semestinya. Betul. Kan, sebab saya jumpa orang yang ini orang kata foreigner ni, yang IC dia warna merah, maksudnya pemilik PR, wife Indonesian. Yes. Dia tahu sebab kalau masuk hospital dia tak nak pergi ke government untuk kena queue. Betul. Jadi dia allocate RM600. RM600 tau daripada income dia, gaji bersih dia dalam 3,000 lebih. 3,000 lebih. Which is dalam dekat 20%. Almost 30%. Almost 20%. Tapi sebab dia nampak kepentingan. Jadi macam saya cakap tadi lah, bila you ada nampak kepentingan tu, you akan adjust you punya resources lebih ke situ. Yes. So dia akan potong lah tempat-tempat lain. Kat situ saya terdetik satu benda lah cakap. So maksudnya awareness takaful atau insurance ni tak semestinya dia ada kepada tinggi, orang yang ataupun ada kerja bagus. Baru dapat awareness. Okay, so basically kalau kita berbalik kepada soalan kita tadi, plan apa yang sesuai. So dia memang macam abang cakap tadi lah, dia tak ada one solution fits all. Tak ada. Okay, so maksudnya apa yang kita kena buat is jumpa agent. Jumpa agent, dapatkan advice. Tak semestinya sign up pun, betul tak? Tak. And so at least dia boleh apa ni, assess kita punya risk and boleh propose something, and lepas tu kita boleh decide lah sama ada apa yang dia propose tu sesuai dengan kita ke, dengan budget kita. Sebab sebenarnya saya ingin pesan lah, you jangan risau dengan agent. Kadang-kadang dia pun pelik tau, kadang-kadang kan. pelik sebab apa ke? Bila agent datang je, oi insurance kan, nanti takut kena jual. Aku cakap you takut kena jual, you yang decide. Maksudnya you yang decide sama ada nak proceed ataupun tak. Tidak, duit you, duit kan? Dalam wallet you, IC pun dalam wallet you. Tapi kenapa dia cuma, mungkin dia takut sebab mungkin agent tu terlalu bagus sampai terbeli, sampaikan dia tersign up, maknanya sukar untuk dilepaskan. Okay. Dan ada juga kadang-kadang orang apa ni, orang ni sebab dia tak sampai hati tau. Mungkin agent tu kawan dia. So jangan ambil sebab kawan. Yes, kan? Betul. Jangan ambil sebab agent, jangan ambil sebab kawan. Sebab mungkin agent tu pun mungkin dia mungkin pergi dulu kan, sebab dia pun manusia juga. Betul. Jadi ambil because you faham kenapa you pun ambil. Ambil sebab you tahu apa yang perlu ambil. Dan mungkin agent tu sebagai pemudah cara untuk memudahkan kita saja, untuk memudahkan proses. Sebab basically agent ni dia yang buat benda ni hari-hari. And so anything yang you tanya tu most likely akan ada dalam kepala dia lah. Dan dia macam, maksud saya dia benda tu dia memang kerja dia kan. Memang kerja dia expert lah. Okay, lepas tu pula lagi kan, kenapa you kena ambil apa yang you perlu
Sebab takut-takut nanti bila betul-betul benda tu perlu tak ada, because you harapkan semua-semua kat agent kan. Lepas tu agent pula dah tak ada, dia tengok, ya apa sahaja ni tak ada, apa dia tak ada. Ha, you rasa benda tu tak bagus pula. Sedangkan insurans tu asalnya memang bagus. Cuma macam mungkin cara kita ambil tu nak kena improve lah. Betul. Okay. Contoh macam ada some scenario. Okay, some scenario yang yang contoh bila kita jumpa prospect and dia kata oh budget dia sekian. Alright, so kita propose lah something. And we propose something. So bila you letak budget sekian, mungkin some of the benefits tak dapat lah. Tapi bila dia terpaksa buat ikut budget, kita terpaksa buat ikut dia punya budget sebab better ada daripada tak ada langsung. Yes. Kan? Okay, tapi tiba-tiba yang benda yang tak ada tu kena. So mungkin you akan rasa macam tak bagus ke apa kan. But my advice is sebab kita dapat increment every year kan? So why not jumpa your agent and maybe boleh revise balik coverage. And dia memang sepatutnya kalau ikutkan every 2 years memang kena review sebab keperluan berubah, risiko berubah. Sebab dulu mungkin nak ambil masa bujang, lepas tu sekarang dah kahwin, ada anak. Dulu mungkin rumah 1 biji, lepas tu hutang rumah 2 biji, atau dulu rumah mungkin 100 ribu, sekarang rumah mungkin hutang 300 ribu atau 500 ribu. So dulu kereta mungkin harga 350 ribu, sekarang harga kereta mungkin 150 ribu. So dia keperluan punya tu berubah ikut masa. Okay, so bila kita cerita pasal insurance ataupun kita cerita pasal takaful, mesti ada satu badan yang akan regulate pergerakan ataupun decision insurance company ataupun takaful operator. So in this scenario, BNM lah, Bank Negara Malaysia yang akan regulate. So what are the regulations? Maybe boleh share sikit regulation-regulation yang baru ke, yang macam yang Bank Negara keluarkan untuk protect client. Okay. Client so interest. Sebelum pertama sekali, selain Bank Negara, ada lagi Liam kan, Life Insurance Association of Malaysia. MTA, Malaysia Takaful Association. Tapi dia punya big brother Bank Negara lah. So Liam ni lebih kepada macam nak manage agent, agent lah, semua everything, nak regulate agent pula. Okay. Nak monitor agent semua everything supaya dia follow dia punya work ethic semua lah. Everything. Okay. Sekarang ni kalau ikutkan Bank Negara sebenarnya memang buat regulation ataupun produk, dia instruct company untuk buat produk yang lebih favor kepada client sebenarnya. Contoh macam dia buat minimum rate allocation. Okay, MAR. Minimum allocation rate. Minimum allocation rate, MAR. So maksudnya kalau dulu company boleh letak tinggi, klien bagi rendah, duit tu maksudnya pergi ke company lebih, untuk agent lebih dan klien rendah. Sekarang tak boleh. Sekarang ni awal-awal lagi company, klien punya kena tinggi dah. Itu satu. Yang kedua, dari segi sekarang ni sustainability lah. Bagaimana Bank Negara keluarkan the new regulation untuk pastikan polisi yang klien tu ambil boleh cukup sustain sampai ke tempoh dia hujung. boleh sustain sampai tempoh hujung yang diperlukan lah. Sebab tu untuk benda ni kadang-kadang agen pun memainkan peranan penting dan untuk educate klien mengenai partial withdrawal. Sebab kadang-kadang insurans kan boleh keluar, especially investment link tadi kan, boleh keluar. Bila boleh keluar, kalau orang tu simpan letak kat tempat lain, okey. Tapi kadang-kadang kalau keluarkan untuk you punya personal use, habis ke yang entah mana-mana, yang bukan untuk investment ke apa, then rugi lah. Okay. Dan yang paling bahaya adalah bila katakanlah you asyik keluarkan duit saving je, the moment you bayar every month ni, tiba-tiba polisi boleh lapse. Yes. Itu yang paling apa? Sebab merisaukan lah. Bila kita contoh macam plan investment link kan, dia kan dia panggil level payment premium ni. Level payment. So maksudnya bila level payment ni, bila umur meningkat, sepatutnya kita bayar harga yang sama. Tapi sepatutnya charge insurance atau takaful tu tinggi. Itu meningkat. Tapi bayar sama. Bayar sama. Yes. Dari awal. Jadi macam mana dia cover yang lebihan tu daripada investment punya portion tadi, pulangan investment tu. So kalau asyik keluarkan lama-lama, so memang tak sustain lah. Tu yang bahaya kalau orang duk keluarkan ni. So don't simply keluarkan duit lah. Sebab tu saya cukup sarankan bila talk about takaful atau insurans ni, anggap dia sebagai
purely simpan, purely for protection. And walaupun ada portion simpanan, you tak payah keluarkan. And kalau nak daripada saving you tu, kata daripada income you, allocate another 10%. Yes, so memang untuk investment ataupun saving. 6-7% untuk takaful atau 10% untuk takaful max. Jangan, yang lebih sangat takut nanti bukan overinsured. Pada saya kalau untuk life ni tak ada istilah overinsured lah. Kan? Sebab kalau katakanlah you cover, dapat coverage besar lagi bagus. Cuma kalau sampai membebankan nak makan pun susah, wah, pun tak praktikal. Tak praktikal. So allocate another lagi 10% untuk you punya investment lah, unit trust ke, dekat ESB ke, saving yang ada return lah, yang kalau boleh dekat ESB lah, lah kan ada return lah. So ataupun mungkin you boleh pandai sikit belajar belajar saham, invest saham sendiri. Sebab sekarang ni senang, yang you boleh belajar banyak kelas-kelas yang yang ada. Yes, betul. So, dekat radio pun macam-macam iklan ada. Macam-macam iklan ada kan. Okay. So itulah kan. Okay. Kita nak cerita pasal investment tak, bukan tak boleh, sebab kita fokus pada takaful kan. So kalau investment, so sifu lain aja lah. Sifu lain aja. Okay. Okay. Kalau kita cerita tadi kan, kita ada bank negara yang regulate. Tapi there are also orang yang ada company yang not registered dengan bank negara. Untuk takaful ataupun insurance punya coverage. So what is your opinion on that? Contoh macam company-company yang tak register dengan bank negara, tapi dia kata dia boleh provide medical coverage. So yang tu macam mana? Oh, yang tu memang banyak lah, sebab kadang-kadang kita tak nak mention. Kita tak nak mention secara spesifik lah, tapi saya nak setiap orang ataupun orang yang nak ambil takaful ni mesti daripada company yang ada license. Okay. Sebab nak gunakan contoh plan apa ni, syarikat takaful ke apa ke, perkataan takaful atau insurans tu sendiri you tak boleh gunakan. Oh, okey. Tanpa license. Contoh macam you nak register dekat SSM kan, menggunakan perkataan takaful tak boleh. Sebab nama takaful tu hanya bank negara yang keluarkan saja boleh. Nama insurans tak boleh. Sama juga insurans. Katakanlah company okey, Megat Insurance Sdn Bhd, tak boleh. Perkataan insurans tu hanya kena dapat approval daripada bank macam bank lah. Contoh macam Megat Bank Sdn Bhd, mana boleh. Nanti orang confuse, ni bank mana pula ni. So dia mesti ada license. Jadi tapi itulah, kadang-kadang biasalah bila orang mula awareness pasal takaful ni sebenarnya dah meningkat. Yes, sekarang jadi macam much more easier lah, much more better kan. Orang dah nampak, lagipun kita banyak berkongsi pasal kepentingan takaful lah apa sebenarnya. Jadi ada pihak-pihak yang mungkin mengambil kesempatan disebabkan oleh kita panggil kata bukan kejahilan lah. Kau cakap kejahilan kan macam jahil sangat, macam maksud saya kurang ilmu lah. Kurang bahasa ilmu sopan lah. Dia lah, bahasa sopan ni kurang ilmu kan. Okay. Disebabkan kurang ilmu ni, orang mungkin ambil kesempatan kesempatan dia kata okey, kita ada plan ni, takaful ni, bla 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 bla, dia cover tu, cover ni, dia cover semua kan. Dan kalau you boleh cari kat internet, kadang-kadang ada yang offer medical card. Dia cakap apa, dia kata penyakit sedia ada pun dia cover. Okay. Sebab saya ada pernah ada seorang klien tanya, dia kata cik kata takaful ni existing illness tak cover, tapi kenapa yang ni, dia kata dia offer okey tak yang ni. Dia kata saya pun baca macam mana company ni boleh bagi, yes, doesn't make sense, coverage dah sakit pun boleh cover. Boleh cover. Kalau macam tu senang lah, buka lah bus dekat hospital. Betul kan? Bersusun beratur orang nak sign up. Sebelum pergi admission, pergi bus dulu. Pergi bus dulu, sign up lah, betul cover. Okay. Sebab saya tahu sepanjang 17 tahun saya involved dalam bisnes takaful ni, insurance industry ni memang tak ada. Kalau ikutkan standard exclusion pun, nombor satu adalah pre-existing illness untuk mereka kan. Yes. Mana-mana company pun. Sebab masa saya ambil exam Liam dulu and PCE. Masa tu belum register dengan mana-mana company pun lagi kan. So masa dalam exam tu pun tanya dia, bagi dia akan tanya pasal exclusion, pre-existing illness is not covered. So maksudnya it's mana-mana company mana-mana pun sama. Tapi kalau ada tiba-tiba ada company offer kan, especially medical lah, kalau dah ada penyakit, dia offer untuk insurans kematian, itu ada. Yes, betul. Itu ada. Ada tapi beberapa company dah start cover. Tu, tapi kalau untuk cover medical, cover kos rawatan, memang setakat ni tak ada. Yes. Dan lepas tu saya pergi semak lah, cari kat internet, apa dekat Google, tengok. Ada lah dekat dalam dia punya statement. Tapi dia punya info tu bukan daripada official company.
dia pada blog, personal blog. Jadi bila personal blog, siapa-siapa pun boleh tulis kan. Cuma dia buatlah touch up sikit-sikit semua penting. So kat situ lah sebenarnya banyak orang-orang yang kena tipu. Contoh dia buat murah-murah, let's say macam setahun 1,000 kan, cover semua sekali. Murah. Jadi orang pun daripada nak bayar dekat insurans yang betul punya ataupun tak cover yang betul ni mungkin sebulan 100.5 yes. ataupun 200, ambil yang murah ni 1,000. Cover siap penyakit sedia ada pun cover. Betul. Tapi rupanya lepas tahun, 2 tahun bayar, tak ada apa-apa, memang tak ada masalah. Tak ada apa-apa, memang tak ada masalah. Tiba-tiba je sekali tengok nak claim tak boleh. Masa tu barulah kita tahu rupanya kena game. So masa tu kalau kita nak report dengan bank negara pun, bank negara tak boleh buat apa-apa lah. Sebab pertama memang boleh ambil tindakan pada company pada itulah. Pada company itulah. Tapi in terms of dia punya claim tu memang tak boleh buat apa-apa lah. Claim tak dapat apa-apa ataupun kita panggil dari segi compensation duit yang kita dah bagi tu memang tak ada apa-apa lah. So yes. Kena ingat benda-benda macam ni sebenarnya ramai orang kita panggil scammer ni lah. Dia mengambil kesempatan disebabkan oleh kekurangnya ilmu pengetahuan mengenai benda ni. Okay. So maybe before you guys sign up, kata lepas tengok video ni nak sign up dengan mana-mana company, mana-mana agent ke. So first kena make sure yang company tu ada dalam website bank negara. Okay, just Google je. It is very simple. Just Google je, tengok list company tu ada ke tak. And also make sure agent yang saya tu memang agent boleh yang berdaftar lah. Tunjuk sekejap dekat. Okay, alright. Kita tunjuk sekejap . Okay, kita tengok. So dekat Google ni just search, okay, pergi ke website Bank Negara Malaysia, www.bnm.gov.my. Okay, so dekat sini you search je, tekan search ni apa, Takaful Operator. Okay, so keluarlah ni License Insurance Company and Takaful Operator. Okay, so yang pertama sekali, so kat atas keluar kat sini kan. So klik keluar ni. Okay, License ni Life and General Business Only, Life Business Only. Kalau Takaful, Takaful Operators. So apa beza Takaful dengan Takaful bukan? Okay, Takaful ni basically, Takaful Operator ni dia akan client dia is orang ramai lah. Yes. So maksudnya kalau kita yang biasa-biasa ni nak sign up, kita pergi dengan Takaful Operator lah. Okay, tapi kalau syarikat Takaful Operator tu sendiri dia ada risiko. So siapa yang manage risiko dia is Takaful Operator lah. Okay, so kalau nak tahu apa ni company yang tersenarai, inilah dia. EIA, MMed Life, Etika kan, Etika General Takaful, FWD Takaful. Okay, kalau ni ada dua kan, general yang di cover kereta, rumah tu lah, semua tu lah. Okay, family lah. Okay, so kalau Med Life ni maknanya Life lah. FWD, Greystone, Hong Leong, Prudential Biasa Takaful Berhad, Sun Life, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, Syarikat AM dengan Syarikat Keluarga. Ni sama beza sama macam Etika tadi. Takaful Ikhlas Family, Takaful General, Zurich General, Zurich Takaful Malaysia Berhad. Yes. So Zurich General ni cover general Takaful, kereta, rumah, semua everything. Okay, so kat sini adalah dia punya ownership. F ni foreign company, foreign lah. Okay, L ni local. F ni foreign, L local. Okay, so macam Prudential Biasa Takaful, actually sebenarnya walaupun nama Prudential tapi pemilikan adalah local company, bukan foreign company. Okay, so what is your advice? Katalah orang yang tengah tengok video ni yang di sign up tu tak ada dekat dalam list ni. Kalau yang tak tersenarai, mungkin dia sebagai third party lah. Okay, third party mungkin ada, dia sign up dengan third party. Contoh macam dengan kita panggil apa, koperasi QPEX ke. Okay, tapi dia punya company yang underwrite ataupun yang cover tu, yang cover dekat belakang yang tu, mesti dalam ada yang tersenarai kat situ lah. Okay. Kalau tidak memang takut ditipu. If anything happen, tak ada siapa yang akan backup kita nantilah. Yes. Alright, so basically tu sahaja yang kita plan untuk share malam ni. So saya rasa kita share sikit je, tapi dekat sejam juga. Itulah dekat sejam juga. Sebab kalau tengok list soalan dekat laptop ni sikit je. Tapi dah sedar tak sedar dah 52 minit.
Okay, so InsyaAllah next week kita akan apa ni, online sekali lagi, live sekali lagi, maybe dengan topik yang lain. So ataupun sebelum kita apa, sebelum kita end up ni kan, dia bila habiskan ni lagi, mungkin lagi 8 minit ni, kita boleh ulang balik kan, ulang balik kita punya, kita recap sikit lah, recap sikit lah. So kita tunjukkan slide dia tadi. Okay, eh, pertama sekali kita pasal jenis takaful ni, dia macam menu lah, macam makanan atas meja. So you boleh pilih nak ambil semua ke, nak ambil sikit ke, nak ambil lauk ke, nak ambil makanan nasi ke. Okay, so pengenalan kategori insurans kan, ada insurans am dengan insurans hayat. Insurans am ni cover kereta, cover rumah. Insurans hayat ni cover life, cover insurance, individu lah. Ya, ya, cover individu, manusia lah, orang eh. Okay, lepas tu pula pengenalan kategori insurans hayat pula ada dua, traditional dengan investment link. So traditional ni macam saya sebut tadi, ada endowment, ada whole life, ada term. Investment link adalah yang yang berkaitan dengan pelaburan lah. Okay, whole life dia cover apa? Dia cover kematian. Whole life ni insurans hayat lah orang panggil. Dia cover kematian, lumpuh, kekal keseluruhan. Dia punya coverage dia sepanjang hayat sampai umur 100 tahun. Sebab tu dia panggil insurans hayat. Okay, so yang ni ada dekat conventional insurance saja. Takaful tak ada. Takaful dia tak panggil insurans hayat, dia panggil takaful lah. Takaful keluarga lah. Takaful keluarga. Okay, kedua endowment. Endowment ni plan simpanan. Biasanya plan simpanan ni digunakan untuk persaraan dan pendidikan. Keyword dia endowment ni, kalau you simpan, kalau panjang umur dapat duit. Betul. Kalau tak panjang umur pun dapat duit. Coverage dia dijamin. Cuma yang ni lebih mahal daripada, daripada whole life. Whole life lah. Whole life ni memang, sebab kalau kita hidup, kita dapat tapi sikit lah ujung tu. Yang whole life ni memang basically memang bukan untuk kita. Whole life ni memang untuk kita tinggalkan. And kalau endowment mungkin untuk kita dan mungkin untuk orang yang kita tinggalkan. Okay, term, term ni pula dia pelan bertempoh. Dia cover mati, lumpuh, kemalangan, sakit kritikal, medical. Tapi dia mungkin dalam tempoh-tempoh yang pendek ataupun tempoh-tempoh tertentu. Dan basically ni lebih murah, tapi tak ada simpanan. Memang duit burn lah, memang habis lah. Kalau tak berlaku duit burn. Okay, so investment link pula, plan insurans berkaitan pelaburan, iaitu perlindungan campur dengan pelaburan dalam dana insurans. So perlindungan tadi, yang tadi itulah whole life, endowment, term, dia combine. Okay, lepas tu plus lagi dengan duit tu dilabuhkan dalam dana insurans. Okay, untuk takaful keluarga pula sama juga. Ini dia ada takaful link yang berkaitan dengan pelaburan. Dan last sekali hybrid lah. Hybrid ni dia combine yang traditional tadi dengan yang investment, investment link lah. Investment link campur dengan traditional. Maknanya endowment, ciri-ciri dia, dia punya base adalah traditional. Okay, cuba dia add on, boleh tak saving lah benda. Tapi dia punya flexibility tak macam, tak macam investment link lah. Pure investment link. Okay, ni tadi belum tahu. So itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut kan, untuk ada soalan-soalan ke apa, anda boleh tuliskan pada ruangan komen kan. Okay, kalau kita tak sempat untuk review komen-komen sekarang ni, insyaAllah kita akan ambil komen-komen ni, kita jadikan persoalan akan datang lah. Alright. So itu saja. Saya pun ingin memohon kepada anda semua yang kita panggil setia, setia menonton kita di program ni setiap Khamis malam Jumaat. So kalau ada topik-topik yang mungkin nak kami yang ulas, kami ulas, nak review ke apa, boleh so, boleh letak kat komen ataupun boleh PM ke kan. So cuma malam ni saya nak bagi special sikit lah. Saya ada ni, ada t-shirt, t-shirt eh. So saya ada bagi masa lagi berapa minit ni? Okay, 4 minit. So t-shirt, ada 2 t-shirt ni. So kepada anda yang bertuah kan, anda boleh bagi, nak bagi based on apa ni kan? Apa dia? Nak bagi based on apa? Dia punya komen ke, dia punya share ke? Share kot eh. Boleh. Anda share, anda share dalam you punya group ke apa ke, siapa share yang paling banyak, and saya akan bagi t-shirt ni, ada 2 line. 2 line.
Eksklusif ni, tak apa. Apa memang special Mukmin, Mukmin punya t-shirt. Mukmin punya t-shirt. Okey. So saya nak bagi. InsyaAllah setiap minggu kita akan bagi giveaway lah, macam-macam. Giveaway lah macam-macam. Megat nak bagi dia ada banyak tanah kan. So okay, nak bagi tanah ke berapa ekar kan. So siapa-siapa yang nak follow kita punya video ni live, mungkin dapat bertuah lah, dapat hadiah. Okey. So itu saja. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa terima kasih banyak-banyak kan, Megat, dan tim-tim lain yang bantu, dan juga kepada anda yang online bersama kami. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.